امام المتقين محمد النبي الله عليه الله اكبر الله اكبر Alhamdulillah, Bangka Polres bisa telah hadir di tengah-tengah kita. Sebentar. Bapak-bapak dan ibu sekalian, selanjutnya hidup Kapolres. Selanjutnya adalah hidup Kapolres. Dilampingi oleh ketua itu. Dengan menerima surat permohonan untuk diteruskan ke Polri. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Pak Kapolres untuk bisa menduduki yang lebih tinggi lagi. Amin. Terima kasih, Bapak. Monggo Ustaz untuk diterima. Semuanya lapisan masyarakat Kota Tegal menyampaikan bahwa yang dijadikan pernyataan dari Majelis Ulama kita dukung. Ahok boleh minta maaf, tapi proses hukum jalan terus. Setuju? Ini yang menjadikan dan kita dukung moral bahwa nanti yang ada di sana supaya kita semuanya bangsa Indonesia jangan dilecehkan seorang yang namanya Ahok. Ini satu hal yang perlu. Dan alhamdulillah saudara-saudara perlu diketahui bahwa aksi ini damai betul-betul. Damai, tidak ada apa. Satu gelintir pot pun tidak ada yang jatuh. Betul? Tidak ada. Semuanya berpartisipasi sampai tidak ada bataskan etnis dan sebagainya. Nyatanya saudara-saudara tahu, orang-orang Cina pun melambaikan tangannya bersama kita. Arwana betul-betul ada Arab, ada Jawa, ada Cina. Jadi kita betul-betul merupakan langkah kesatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan ini model dasar mencapai kita di dalam langkah-langkah ke depan di dalam membangun masyarakat terutama di kota. Menanggapi sama sekali. Betul? Betul. Kami tidak menanggapi sekali. Karena kami yang menanggapi dengan satu respon kami adalah satu-satunya di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia. Betul. Apanya? Target dari demo ini apa? Apanya? Oh, iya. Yuk, kita tidak usah berbicara tentang kapan pilkada. Saya tidak tahu. Yang penting secepatnya lebih bagus. Dasar tuntutan hukumnya apa? Dasar tuntutan yang tadi sudah disampaikan. Saya kira kaitannya tidak hanya mendukung.
kita sudah menyampaikan itu aja. Pak, kalau fitnah terhadap Pak Syafiee Ma'arif gimana, Pak? Apanya? Ini, Pak, sekarang banyak berita. Kami tidak bisa menyampaikan komentar. Hari ini saya pernyataan kami warga Tegal. Saya tidak mengomentari orang lain. Keputusan MUI harus dikawal sampai tuntas. Hak harus diadili. Kalau misalkan dia tetap lolos gimana, Pak? Apa reaksinya? Kita serahkan pada penegak hukum yang ada di Indonesia. Karena kita sudah negara hukum, kita harus taat hukum seperti itu. Cuman kita sebagai umat Islam memberi moral dan